Hilang. Kapus. Oh my god. Sorry guys, enggak tahu. Tiba-tiba ada telepon terus kapus aja. Kita nomor 5 ya. Oke. Okay. Kekuatan superhero atau villain yang paling lo suka? Paling suka ya. Sebenarnya sih kalau ya standar sih, sebenarnya yang paling pengen sih yang super power kayak Superman. Tapi sebenarnya kalau untuk yang unik gitu sih gini, apa kalau Superman tuh kayak bisa segalanya gitu. Bahkan sampai tembus pandang gitu kan. Oh, dia, terus dia bisa ngebaca pikiran ya kalau enggak salah atau bisa enggak sih? Enggak bisa. Gak bisa. Ngarang. Dia bisa ngeluarin laser. Iya, laser. Terbang kuat. Tapi sih gitu doang. Apa? Ya, kayak dia yang mau super power sih. Tapi kalau sebenarnya kalau yang unik sih karakternya pengennya sih The Flash. Nah, aku juga The Flash. Itu cepet banget itu. Betul. Itu ibarat kata nih sekarang untuk kayak melakukan 2-3 hal sekaligus gitu. Kan misalkan ngedit ada 3 hubung dia tukang edit guys. Yeah, gitu. Itu waduh keren banget gitu. Asli itu keren banget. Kalau aku The Flash. The Flash juga ya, sama. Iya. Soalnya aku mikirnya gini, kan dia bisa balik ke masa lalu tuh. Nah, jadi kalau kita nyatain ditolak, balik lagi. Oh my god. Ini curcol mulu. Curcol nih kayaknya nih. Jadi kayaknya asik gitu, bisa mengarungi waktu. Iya juga sih, dan, ya. Dan ada berapa Earth kan, kalau di serialnya tuh ada Earth 1, 2, 3, sampai Earth X gitu kan. Jadi ada 52 Earth kalau nggak salah, dan Earth ke 53, yang X kalau nggak salah ya, kalau kemarin tuh. Itu kan keren gitu, bisa ketemu kita tapi beda dunia. Iya. Gitu, itu yang menarik gitu kan. Bisa ketemu teman-teman kita tapi beda dunia. Sangat-sangat menarik. Terus ya itu bisa ngedit cepet. Loh, sebenarnya enggak cepet juga sih. Gimana komputernya? Iya juga. Kalau komputernya motor. Ditanya juga. Ya, komputernya scanner lah. Paling itu sih ya The Flash sama sih. Cuman enak bisa ibarat kata bisa kemana-mana gitu ya, kan. Bisa cepat, jadi nggak usah pakai Grab, nggak usah pakai taksi, langsung aja set nyampe aja tiba-tiba gitu kan. Kalau misalkan udah semenit lagi misalkan masuk kerja atau apalah gitu, ketemu orang gitu, janjian jam 7 jam 7 kurang 5 gitu kan, baru bangun langsung yang gue selalu tanyain tuh cut langsung. Kayaknya habis. Ini juga kayaknya kan benar habis. Iya habis.